Okey, hari ini saya akan mulakan pelajaran kita tajuk hijrah. Ya, baik, semua orang tengok buku teks masing-masing bab 5 tajuk hijrah. Sementara itu tolong edarkan skrip seni kata lagu hijrah ini, ambil seorang satu. Yang paling banyak sekali saya gunakan kaedah isi pengajaran yang dilatari dengan muzik. Bila mengajar menggunakan teknik lagu, ada bunyi mengajar sejarah ni, pelajar lebih suka, lebih seronok. Okay, go. Satu Muharram letih permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin yang asal bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Okay, very good. Thank you, class. Duduk semua orang. Okey, jadi berdasarkan lagu itu tadi, ya, tajuk pelajaran kita hari ini ialah merujuk kepada hijrah, ya, dan hijrah dalam bab 5 ini ialah berdasarkan kepada topik ataupun tajuk mengenai penghijrahan orang-orang Islam daripada Mekah, ya, daripada kota Mekah ke kota Madinah. Pernah dengar perkataan hijrah? Pernah. Okey. Apa hijrah? Pak. Hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Ya, bagus Faikah. Hijrah itu Faikah kata bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Kamu pernah berhijrah? Pernah. Okey. Jadi yang kamu berhijrah itu, yang kita berhijrah itu, yang hijrah yang mungkin kita lakukan adalah berbeza, ya, dengan hijrah yang kita nak belajar hari ini. Yang saya paparkan ini ialah maksud hijrah. Baik, cuba baca semua orang sama-sama. Satu, dua, mula. Berlaku pada 1 Rabiul Awal bersamaan 12 September tahun 62 Masih. Dilakukan secara rahsia dan berperingkat-peringkat. Berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pindah. Maksud umum ialah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam tamadun Islam, hijrah ialah perpindahan orang Islam dari kota Mekah ke kota Madinah untuk mengukuhkan kedudukan Islam dan merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam. Ya, pada saya, pelajar sekarang ni, pelajar hari ni, mereka tak suka belajar sejarah. Mereka rasa sejarah tu pelajaran yang tak menyeronokkan, membosankan, sebab sejarah banyak fakta dan kena baca. Jadi bila membaca, dan bukan ramai pelajar sekarang yang suka membaca, mereka lebih terdedah kepada dunia maya yang canggih. Jadi itu sebabnya saya ubah teknik pengajaran menggunakan kaedah ICT. Ya, saya gunakan teknik PowerPoint, ya, saya gunakan LCD sendiri dalam pengajaran saya. Okey. Sebenarnya kalau awak pandang di depan, ya, selepas Nabi mendapat perintah untuk berhijrah ke Madinah, Nabi pergi berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi. Okey, Nabi berjumpa Abu Bakar As-Siddiq, beritahu Abu Bakar, aku diperintahkan untuk berhijrah. Cuba kita lihat maklumat yang saya paparkan di hadapan ini, ya, sebagai rumusan kepada tajuk hijrah, ya. Apakah perbezaan hijrah dengan pelarian? Maksud saya, apa beza hijrah tu dalam maksud-maksud biasa? Hijrah tu apa? Pelarian tu apa? Cuba cakap. Hijrah tu apa? Hijrah, Nabi dijemput oleh
oleh orang dari Kota Madinah. Pelarian ialah orang yang tidak dijemput. Pelarian tu orang yang tak dijemput. Tak dijemput dari negara itu. Okey, hijrah dalam bahasa Melayu maksudnya apa? Hijrah dalam bahasa Melayu. Berpindah. Pindah. Kalau pelarian dalam bahasa Melayu? Melarikan diri. Melarikan diri daripada mana ke mana? Dari negara ke negara orang lain. Dari satu negara ke satu negara. Itu yang kamu faham mengenai maksud perbezaan antara hijrah dengan pelarian. Okey, duduk. Hijrah tu maksudnya pindah. Pindah dari satu tempat ke satu tempat. Itu hijrah. Tapi kalau pelarian, maksudnya lari. Lari daripada negara sendiri ke negara orang. Kalau dalam konteks hari ini, pelarian tu lari daripada negara sendiri pergi ke negara orang. Kenapa orang selalu ada orang pelarian? Kenapa mereka lari daripada negara mereka? Berlaku peperangan, berlaku kebuluran. Ya, jadi mereka lari. Jadi ada beza hijrah dengan lari. Adakah hijrah itu pindah sahaja? Tak. Saya kata hijrah bukan sahaja pindah. Ada maksud lain hijrah. Mungkin kamu tak pernah berpindah. Tapi hijrah itu ialah semangat ingin berubah. Kamu tak pernah ada semangat ingin berubah? Ada. Adakah itu hijrah? Ya. Okey. Apa perubahan yang pernah kamu lakukan pada diri kamu sendiri? Haifa. Apa perubahan yang pernah kamu lakukan pada diri kamu sendiri? Daripada minat sejarah kepada tidak minat sejarah. Daripada minat sejarah kepada tidak minat sejarah. Itu hijrah Haifa. Sebab apa tak minat? Malas membaca. Malas membaca. Sekarang minat kenapa? Tak rajin baca. Hijrah Haifa dulu tak suka mata pelajaran sejarah. Sekarang suka. Jadi hari ini itulah maksud hijrah yang saya nak ajarkan kepada kamu. Yang paling penting sekali, budak nak belajar. Budak nak dengar. Dapat tak dapat tu kemudian. Budak nak dulu dengar dan bila dia tertarik, bila dia suka, bila dia seronok, akhirnya dia akan dapat. Jadi kaedah pengajaran menggunakan ICT, ya, menggunakan LCD, ya, menggunakan teknik muzik pada saya memang kerap saya gunakan dan memang saya gunakan dalam kelas-kelas bagi menarik minat pelajar untuk belajar sejarah. Okey, cuba lihat balik lagu yang seni kata lagu yang saya bagi tadi. Gariskan perkataan 1 Muharram. Gariskan perpindahan Nabi dan umat Islam. Gariskan dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, gariskan hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah membentuk perpaduan. Okey, jadi berdasarkan perkataan yang awak garis tadi, yang kamu garis tadi, cuba catat di tepi kertas yang saya bagi tadi, ya, daripada perkataan 1 Muharram sehingga kepada perkataan perpindahan dari kota Mekah ke kota Madinah itu, di tepi itu catatkan sebagai maksud hijrah. Sebagai pengukuhan, saya edarkan kepada kamu soalan ini. Okey, edarkan. Jawab, lekatkan dalam buku latihan. Sambil kamu menjawab itu, saya dengarkan kembali lagu ini. Okey, sekarang. Detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam, dari kota Mekah ke kota Madinah. Keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah
kelas. Jadi itu dia pelajaran kita hari ini. Ya. Keseluruhannya, ya, saya dah membincangkan kepada kamu tentang maksud hijrah. Okay? Jadi kertas yang saya bagi ni isikan. Okey, lekatkan dalam buku latihan dan maklumat seni kata lagu hijrah tadi masukkan tampal elok-elok dalam buku nota. Okey, kelas, kamu boleh bersurai sekarang. Pada saya, guru sejarah ni kena kreatif, kena inovatif, ya, kena gunakan pelbagai kaedah untuk menarik minat belajar sejarah. Ya, ini yang saya lakukan dalam bilik darjah.